Jadi kan sekarang Indonesia tuh akan beralih ke TV digital nih kak. Nah itu kan pernah dengar ke maskot Modi nggak? Modi. Kalau kepanjangannya Modi, tahu? Modi apa? Kurang tahu aja kak. Tahu kepanjangannya Modi nggak? Nggak tahu kepanjangannya Modi. Oke, kalau emang nggak tahu. Kalau kepanjangannya Modi? Modi itu apa ya pernah dengar? Oh, maskot digital ya? Oke, cakep. Apa ya? Belum sih, belum dengar. Cuma kalau untuk ganti ke TV ke digital itu tahu, tapi belum tahu kalau Modi itu apa, nggak tahu. Nah, gini mas, kita kan sekarang akan beralih ke TV digital nih mas. Nah, itu kan ada alatnya perpindahan dari alat TV biasa ke TV digital. Tahu nama alat? Tahu itu apa? Nggak tahu. Oke, nggak apa-apa, nggak tahu ya? Nggak tahu, kurang tahu deh. Kurang tahu ya, Kak ya? Kurang tahu deh kalau alatnya. Oh, kurang tahu ya? Kalau alatnya sih bentuknya kayak kotak gitu, apa yang namanya? Setup box ya, kalau nggak salah ya. Rencana ini kan Indonesia akan berubah menjadi TV digital. Kira-kira kakak tahu nggak itu tahun kapan rencananya? Dua. Setahu aku 2022. Tahu kakak 2022 ya. Oke. Nah kalau gitu kalau kan Indonesia kan rencana ke TV digital nih kak. Kira-kira tahun berapa? Kakak tahu nggak? Enggak. Nggak tahu juga. Oh udah deh. Terima kasih ya kak kalau nggak tahu. Kurang tahu juga kak. Oh kurang tahu juga ya. Oh ya udah nggak apa-apa. Terus itu kapan ya akan terjadi TV digital itu? Oh kalau kemarin saya baca-baca sih infonya paling lambat tahun 2022 tanggal berapa ya? Bulan November tanggal 2 kan? 2 November 2022.